dicolokin gitu ya, wah maju mundur membuat anak CDMA gitu. Bisa sampai 40 menit lebih. Ini kayu apa ya? Kurang paham juga nih. Nah, ini dari warisan ini. Waduh, warisan yang ngasihnya sudah meninggal. Ini waktu pertama waktu ada di Kalimantan. Oh, di Kalimantan ini. Ah, barangkali Pak Adang doang yang ngerasain. Pernah dicoba gak sama orang saya lain? Pernah, teman saya. Kamu katanya gitunya, ya sebentar ya, paling itu 5 menit. Nah, coba ini. Gimana makainya nih? Ini dikeriknya, dipakai plastik dulu ya. Kasihkan, nanti direbus. Jangan dimasukin air panas, jangan kurang pas, tapi yang lebih bagus satu gelas jadi setengah gelas. Terus direbus. Nah, nanti kan kalau mau diminum, disaring dulu, didinginkan. Kalau udah dingin baru dipakai. Oh, kalau kita mau melakukan gitu, waktu mau tidur, nah itu udah dingin, baru dipakai diminum. Ada lagi nggak Padang ini? Nggak ada. Cuman ini aja. Jadi kenikmatannya sampai ini habis gitu ya, udah gitu ya? Iya. Satu jam lah pulang. Senang satu jam pulang nggak bohong. Coba aja kalau nggak percaya. Tapi baal nggak? Maksudnya enggak. Mati rasa? Enggak. Biasa normal. Ramuan tradisional langsung dari sumbernya. Dan video ini juga bergabung dengan Nenden Sri Pujia, The Unique Explorer. Teman-teman masih ingat tidak dengan kakek Atmu yang usianya sudah 70 tahun lebih tapi masih hebat tempur di atas kasur gitu. Karena beliau mempunyai kayu yang pemberian pamannya dari sepulangnya bertugas negara ya, karena beliau seorang militer dari Kalimantan. Dan kayu Kalimantan tersebut beliau gunakan untuk bermain bersama istrinya di atas ranjang. Nah, hebatnya hanya sepotong kayu aja itu bisa membuat seorang laki-laki menjadi perkasa di depan mata istrinya. Nah, sayangnya kakek Atmu itu kehilangan kayu Kalimantannya itu di mana. Akhirnya di video sebelumnya kami bawakan beberapa jenis kayu dari Kalimantan dan belum menemukan yang betul-betul sama gitu, tetapi yang mirip ada. Dan ternyata saya dapat kabar, ternyata kayu Kalimantannya kakek Atmu sudah ditemukan dan dibawa oleh seorang petani yang hidupnya terpencil. Tuh, jauh dari tetangga, tinggalnya di Saung, dan saya di sini sedang berada di lahan pertaniannya. Kalau teman-teman bisa lihat itu di sebelah sana tuh ada yang pakai baju kemeja itu, kalau dari kamera kecil ya. Nah, dia adalah orangnya. Dan ternyata setelah beliau coba, ternyata luar biasa ada perbedaan saat tempur di atas kasur, perang di atas ranjang bersama istrinya. Nah, saking tidak percayanya, beliau juga cobakan kepada teman-temannya dan katanya sih berhasil gitu. Nah, untuk tahu informasi lebih lengkapnya, kita akan ngobrol dengan petani tersebut. Kalau gitu, teman-teman tonton saja videonya sampai selesai. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang berlimpah juga berkah, dan dimudahkan segala urusannya. Dan untuk keluarganya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sakinah, mawaddah, warahmah, menjalin keluarga yang bahagia. Buat teman-teman yang baru gabung dengan video ini, tekan tombol subscribe, like, comment, and share ya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih sekali. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke seorang petani. Let's go! Nah, kalau di sini kelihatan banget ya, kalau langsung kelihatan banget, cuman petani tersebut terhalang oleh apa itu namanya ya, singkong, pohon singkong. Kita ya perdekat aja, tunggu di saung. Kayaknya sih masih sibuk ya, jadi ya kita tidak bisa ganggu, kita akan izin dulu. Oh, ternyata salah. Ini luar biasa petani ini ya teman-teman, banyak sekali tanamannya.
dan kabarnya beliau itu kalau bekerja selalu seharian penuh gitu, dari pagi sampai pulang-pulang sore. Apalagi kalau lagi musim kemarau seperti ini, beliau perlu mengairi sawahnya dengan ya air dari sumber mata air. Dan kadang-kadang rebutan, alhasil malam hari juga kadang-kadang tinggal di saung ya. Makanya tinggalnya selalu di saung gitu. Waduh, kalau lagi sibuk ya mau gimana ya. Nah, sambil menunggu teman-teman, saya mau mengenalkan ramuan herbal yang saya dapatkan dari warga lokal yang sudah saya temui. Aduh. Oke teman-teman, kita tunggu aja ya, karena kita gak mungkin juga ganggu gitu ya, karena kasihan kalau sawahnya itu tidak diairi ya, tanamannya akan mati kering. Nah, sebelum kita ngobrol dengan Pak Ada, dengan Pak Tani tersebut ya, saya membawa minyak oles ajaib. Minyak oles ajaib ini obat luar ya untuk alat vital para laki-laki, supaya ukurannya nambah jumbo dan permainannya makin lama. Tapi bukan hanya itu teman-teman, buat pasangan yang masih muda atau sudah pasangan sudah lama gitu ya, dan ingin menginginkan momongan, ini bisa banget pakai minyak oles ajaib ini, karena bisa menyuburkan itu ya, tembakannya gitu ya, pelurunya itu, peluru cairnya itu bisa semakin kental dan subur, dan alhasil bisa membuahi sel telur yang ada di istri. Nah, selain itu juga teman-teman, ini tanpa efek samping, tanpa zat kimia apapun, dan semuanya diproses secara tradisional ya. Ini juga bisa untuk nambah keras, nambah orgasme yang luar biasa, bebas dari ED, dan banyak banget sih ya. Ini hampir seluruh kebutuhan pria ada di sini gitu ya. Dan ini juga teman-teman tidak usah bingung bagaimana cara membuatnya, karena kita setiap pengiriman produk itu menggunakan slip berwarna biru. Pokoknya joss banget ya teman-teman. Ini slip berwarna birunya, ada cara pakai untuk nambah ukuran ya, dan bisa juga tahan lama. Nah, ini banyak banget ya testimoninya, sampai ratusan. Wah, banyak banget pokoknya ya. Bukan hanya pembelinya juga, bukan hanya dari dalam negeri, tapi luar negeri juga sama. Kalau sekarang ini lagi banyak pembelian dari Korea ya teman-teman. Banyak yang nanya sih, kalau untuk usia gimana Kang? Nah, kalau untuk usia sendiri, untuk nambah ukuran itu signifikan banget buat laki-laki yang usianya 55 tahun ke bawah. Sedangkan untuk usia 55 tahun kurang signifikan ya, tapi meskipun begitu ada yang berhasil. Nah, buat teman-teman yang ingin mencoba ya silahkan, mudah-mudahan cocok dengan orang yang berhasil tersebut. Gitu. Tuh, 100% herbal. Ya. Mana ini? Tuh, 100% herbal. Gitu. Wah, ini ada nih petaninya nih. Ini petaninya nih. Istirahat dulu, Kang. Alhamdulillah sehat. Lagi nyiram, aduh. Waduh, lagi nyiram katanya teman-teman. Ya, istirahat aja dulu ya, Padang. Ya, ini siap. Saya mau ngasih tahu ramuan herbal dari Mr. Nazar Shop. Oh. Tadi udah ngenalin ini minyak oles ajaib. Oh. Terus ada juga nih. Alhamdulillah udah ketemu nih. Nah. Oh iya. Ini Pak Adang gitu ya. Habis nyiram, aduh. Waduh, luar biasa. Ini ya. Dari jam berapa, Padang? Dari pagi. Dari pagi? Iya. Hebat. Wah, makanya jam segini kadang-kadang pulang malam nih. Oh, pulang malam gitu ya. Karena banyak ini kerjaan lagi, belum siap. Lagi numpuk-numpuknya pekerjaan nih, apalagi lagi musim kemarau ya, Padang ya. Iya. Nih coba pasang mic-nya. Iya. Ini nih Padang nih, ada minyak oles ajaib. Ini biar nambah ukuran makin jumbo dan permainan makin lama. Ini tanpa efek samping, Bu, tidak ada zat kimia. Dan nggak bikin kebas. Kan biasanya kalau yang dioles seperti tisu dan lain sebagainya itu bikin kebal-kebal gitu ya. Dingin kayak kebal. Jadi kalau kebas itu jadi nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Kalau lagi dicolokin gitu ya, wah kita nggak ngerasa apa-apa. Kalau nggak ngerasa apa-apa otomatis permainan lama gitu kan. Tapi apa enaknya kalau lama tapi nggak ada rasanya gitu pada. Nah, tapi banyak juga yang pengen yang diminum. Nah, kalau diminum ada ini nih, Padang nih. Tuh. Nah, kalau ini namanya jamu ginseng. Nah, jamu ginseng ini
sebetulnya bukan ginseng semua, cuman ada ginseng di dalamnya. Ada ginseng, tapi ginsengnya bukan Korea, ginseng yang asli dari Indonesia, namanya ginseng Jawa atau som Jawa. Nah ini ada pasak bumi, ada akar uri, ada mahkota dewa, dan lain sebagainya dicampur jadi satu. Ini direbus berarti ya? Iya direbus nih, dari 4 gelas sisakan jadi 3 gelas bisa diminum setiap hari gitu. Nah kalau misalkan udah habis gimana? Yang ini dikeringkan lagi, direbus lagi sampai 4 kali perebusan. Sudah 4 kali berarti sudah? Sudah ada, makanya kalau sudah habis, ini kita kasih 3 bungkus lagi nih, 2. Jadi setiap pengiriman itu per paket ada 3 bungkus kayak gini. Berarti otomatis yang ngerebusnya jadi banyak, bisa nyampe 27 kali minum, teman-teman. Gitu. Belum lagi ditambah madu. Wah, mantap pokoknya nih. Topsernya. Kalau ini khususnya supaya mainnya lama. Jadi seret mampet enggak keluar-keluar. Itu ada orang Malaysia yang bilang gitu, Padang. Ada. Ada. Waduh, gitu katanya. Itu kalau lagi dicolokin gitu ya, wah maju mundur membikin anak ya CDMA gitu, bisa sampai 40 menit lebih. Lama juga ya, lama juga ya. Nih Pak Adang nih itu ada jamu ginseng, terus ada juga, nah ini yang orang yang sehat nih, orang yang sehat terutama tidak terkena, tidak menderita sakit jantung akut dan hipertensi tinggi, nah boleh pakai kopi jreng jos. Nah, ini nih, kopi jreng jos. Kalau ini tidak dianjurkan untuk orang yang sakit jantung dan hipertensi tinggi. Tapi ini obat kuat juga ini. Ini obat kuat juga nih, ngopi lah. Kalau ini kopi. Kopi ini. Intinya ngopi tapi ada khasiatnya. Nah, minimal 1 jam sebelum bermain diminum, nah nanti jos gitu. Oh. Ini namanya juga bapake, besar, panjang, kuat, enak. Ini ada efek sampingnya. Nah, kalau ini tidak ada efek samping sebetulnya gitu ya, tapi kalau mau minum itu minimal seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Karena ini khasiatnya itu langsung terasa instan. Pada saat minum semalam itu makin besar, kelihatan panjang, kelihatan keras, dan mainnya lama tuh, khusus untuk pria dewasa yang sehat gitu. Tapi tidak saya anjurkan untuk orang-orang yang punya sakit jantung. Apalagi yang buat yang masih belum menikah mungkin. Waduh. Kalau ini mah semuanya buat yang halal. Jadi jangan sampai yang belum menikah itu coba-nyoba gitu ya. Karena ini udah dijampe-jampe. Nah, jadi tidak boleh untuk orang-orang yang nakal gitu. Ini ada kopi jreng gitu. Ini kalau orang Bandung nih seminggu 2 bulan sekali beli terus gitu, 2 box, jadi sebulan satu kayaknya gitu. Karena memang cocok banget gitu. Nah, kalau buat yang untuk menjaga kesehatan, mengobati berbagai penyakit, ini ada jamu 40 bahan. Nah, ini saya belinya dari orang Kota Banjar. Jadi kalau stok udah habis, dikirim aja dari Pak Oban. Kalau ini, Pak Adang, ini ada 40 bahan, dikeringkan jadi satu, dan tidak ada zat kimia. Itu semuanya dikeringkan. Apa aja itu? Wah, kalau kata Pak Obannya nih, buat orang yang stroke bisa, terus orang yang tensi tinggi, terus lambung. Wah, banyak banget pokoknya. Orang sehat juga boleh minum, orang sakit juga boleh minum gitu ya. Karena kadang-kadang kan kalau satu bahan herbal itu khasiatnya banyak ya. Banyak, apalagi ini ada 40 macam mungkin. 40 macam, ada daun-daunan, akar-akaran, terus ada mungkin buah juga pun. Ini nggak mengandung apa, tahan lama juga ada? Bisa juga ini, karena ada 40 bahan. Nah, salah satu bahannya itu supaya untuk hubungan makin jos lah pokoknya, mau top chair. Nih, kalau nggak percaya Pak Adang ya, ini dilihat, dibuktikan sama Pak Adang. Ada enggak nih di sini bahan kimia atau apa gitu ya? Daun-daunan kering kan? Harumnya. Harum tuh. Pokoknya mah kalau yang dari herbal mah selalu harum pada. Batawali. Iya betul. Ini juga harum. Orang-orang ini mah dikiranya ini teh parfum. Oh iya ya. Nah, aneh kan nih ramuan herbal tapi harum. Kalau orang Arab makanya ada yang bilang diolesin ke baju aja. Nanti gede dadanya. Bajunya gede gitu.
Padahal mah itu alatnya yang gede. Nah, ini ada juga tuh madu apa bawang. Oh. Tuh, kalau ini madu teman-teman tuh. Madu dikasih bawang putih tunggal. Padang juga tahu bawang putih tunggal ya? Iya, tahu. Oh. Ini madu udah 2 minggu lebih. Berarti itu siap dipakai. Siap, siap dipakai. Berarti kalau satu botol ini berapa itu? Apa gimana ini caranya? Nah, kalau caranya ini cukup satu hari satu kali makan gitu, atau setiap kali mau berhubungan aja boleh gitu. Untuk khasiatnya nih, ini banyak sebetulnya madu bawang itu, cuman kalau terkenal di kita masih biar hubungan intim makin lama gitu ya. Padahal banyak padang nih, menambah gairah dan stamina bagi pria dewasa, membantu mengatasi masalah yang berhubungan dengan paru-paru seperti asma, sesak napas, obat diabetes, mengurangi sakit pada persendian, kolesterol, tuh penyakit stroke dan serangan jantung, menurunkan tekanan darah tinggi dan antioksidan. Banyak padang, soklah dipilihlah. Oh, iya, gitu. Gitu tuh, kalau beli box segini lebih irit nih kalau beli satu box. Jadi kalau satu box berapa itu harganya? Ini 150 khusus untuk Pulau Jawa, kalau luar Pulau Jawa 170. Gitu. Iya, gitu padang. Nah, cuman kebanyakan kalau ini saya tidak jamin semuanya itu bisa berhasil untuk setiap orang gitu, yang namanya jual obat gitu. Oh, ada yang cocok, ada yang tidak, tergantung kecocokan. Nah, makanya saya selalu mencari ramuan herbal yang cocok untuk penggunanya gitu kan. Oh, enggak cocok ini, ada nyari ramuan herbal ternyata cocok dengan ini gitu. Makanya saya ketemu sama Pak Adang. Nah, ini Pak Adang teman-teman nih, kalau sebelumnya udah sempat kita konten ya. Dan Pak Adang ini katanya punya kayu Kalimantan dari kakek Atmo. Nah, ini saya penasaran. Sampai udah gak kuat nih pengen cerita. Coba sekalian aja pengen lihat. Nah, buat teman-teman yang pengen beli ramuan-ramuan ini, pengen dikirim, tinggal hubungi aja nomor WA 0819-3949-7991. Teman-teman juga bisa beli di online shop ya, ada Shopee, Lazada, dan Tokopedia, nama tokonya Mr. Nazar Shop. Teman-teman juga bisa beli di TikTok, ada Herbal Pria Perkasa, atau ketik aja Nenden Sri Pujia, begitu. Nah, ini udah puluhan tahun nih. Waduh, usianya puluhan tahun nih. Iya. Wah, mantep. Herbal ini juga nih, alami. Waduh. Unik. Saya pernah saya coba makanya itu. Kayak kayu. Kayak kayu. Gimana ya? Gak mau fokus nih. Ini gak mau fokus ya. Nah, kalau segini nih masuk nih. Ini kayu apa ya? Kurang paham juga nih. Nah, ini dari warisan ini. Waduh. Warisan yang ngasihnya sudah meninggal. Ini waktu pertama waktu ada di Kalimantan. Oh. Kalimantan ini. Tapi aku juga kurang paham ini kayu apa? Kayu apa itu? Sudah nyala lagi padang. Karena padang mau nyalain dulu. Ini namanya? Iya, kurang tahu juga. Tahu itu ya. Tapi ini dijamin jos. Oh, kenapa dibilang dijamin jos? Sudah dirasakan sama saya ini. Oh, beda. Tapi juga gini, ini tip ini saya juga dulunya pernah disakitin sama perempuan orang Bandung. Oh, saya gituan sebentar aja, kalau lama nanti dibayarnya. Dia itu cuma baru main langsung keluar. Ada yang ngasih saran pakai ini. Saya coba katanya. Tapi waktu tugasnya waktu di Kalimantan ini. Oh, tugasnya iya. Ini di Kalimantan ini. Jadi anggota ya? Iya, anggota juga. Iya. Jadi anggotanya sudah pulang ke Bandung, pasti Bandung meninggal. Ini diwariskan ini, tapi kalau mau pakai kan jangan banyak-banyaknya, berapa krik aja. Nanti kalau lebih bagus satu gelas jadi setengah gelas seduh. Oh, direbus. Direbus. Kalau lebih bagus direbus katanya. Bagus direbus, dikerik. Ya, cukuplah perkiraan ini kan udah berapa puluh tahun nih. Tadinya nggak segini. Terus gede, tadinya gede. Oh, sering dipakai jadi tinggal segini. Iya, ini bekas ngerik-ngerik ini. Gitu iya. Jadi kalau coba enggak apa-apa, dicoba dulu nanti. Kalau mau nyoba gitu. Oh, gitu. Iya.
kayunya nih teman-teman warna hitam ya, warna hitam, kemudian karena udah banyak dikerik, iya dikerik aja gitu, iya tinggal dikerik, kok segampang ya, itu ya, ya perkirakan nih kira-kira bakal ya kira bakal cukup lah ambil berapa kerik, 5 kerik lah. Gitu. Tapi yang lebih bagus direbus, nanti timbulnya kayak teh. Oh, nah warnanya kayak warnanya kayak teh. Iya, tapi wangi. Oh. Aneh, aku juga sering ngerebus nih waktu di sini. Tapi enggak kecium wangi ya? Enggak, tapi kalau dibakar bau. Oh, kalau ada dibakar, keluar aromanya ya. Ada kalau dibakarnya nih. Ah, barangkali Pak Adang doang yang ngerasain. Eh, pernah dicoba enggak sama orang saya lain? Pernah, teman saya. Kamu katanya gitunya, ya sebentar ya, paling itu 5 menit. Nah, coba ini. Gimana makainya nih? Di ini dikeriknya, dipakai plastik dulu ya. Kasihkan, nanti direbus. Jangan dimasukin air panas, jangan kurang pas, tapi yang lebih bagus satu gelas jadi setengah gelas. Terus direbus. Nah, nanti kan kalau mau diminum, disaring dulu, didinginkan. Kalau udah dingin baru dipakai. Oh, kalau kita mau melakukan gitu, waktu mau tidur, nah itu udah dingin, baru dipakai. Diminum. Ada lagi nggak Padang ini? Nggak ada. Cuman ini aja. Jadi kenikmatannya sampai ini habis gitu ya, udah gitu ya? Iya. Satu jam lah pulang. Senang satu jam pulang nggak bohong. Coba aja kalau nggak percaya. Tapi baal nggak? Maksudnya enggak. Mati rasa? Enggak. Biasa normal. Udah enak dong. Tapi kan yang bikin anehnya. Karena jari ya, pas diminum itu agak kejantung tuh. Itu kenapa ya? Aku juga pernah nggak, tapi sampai sekarang enggak ada penyakit apa-apa. Oh. Kalau diminum, ada reaksinya gitu. Tapi bikin deg-degan, kata kayaknya karena saking cintanya sama istri barangkali. Iya. Tapi setelah minum itu gak ada efek apa-apa. Gak ada. Sampai sekarang ya, ini jag-jag terus ini. Jag-jag. Malahan suka berladang di sini. Berladang ya, aduh. Ini mantep banget nih teman-teman. Tes aja coba kalau gak percaya. Ngeri. Coba pengen tahu ngeriknya tuh seberapa banyak sih Padang? Ini ngeriknya. Jadi angin lagi nih. Nah, misalkan begini ya. Kirakan jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Diperkirakan tadi benar aku jarangnya aku sering dipakai ini. Sudah lama. Ini juga dikasih warisan, awas jangan dikasih tahu sama orang lain katanya. Teman-teman juga sudah dikasih. Penasaran nanyain lagi, ada perbedaan katanya. Langsung gitu. Iya, segitu. Nah, itu segini udah pas. Sampai ya. Makanya ini udah tahunan coba ini. Waduh, udah tahun lah cuma segitu. Ya kalau penasaran kurang banyak bisa ditambah. Kayu doang dikerik kayak segini teman-teman. Iya. Tuh. Dikerik. Kalau mau percaya coba aja. Kayu segini doang masukin ke gelas tambah air satu gelas penuh. Nanti jadi, kalau lebih bagus direbus sisakan setengah gelas. Nah, itu. Jadi kayak bagus. Gini. Nanti timbulnya kayak teh. Oh, tapi wangi itu, wangi kayak teh. Mantap ini mas, aneh ya. Wah harus diwadahi ke plastik. Gak ada lagi plastiknya nih. Oh iya nggak ada ya? Gak ada. Nah itu tuh yang mual tuh apa tuh? Oh ini juga. Ada yang kecil, ada yang nggak ada sekarang. Gak apa-apa lah, masukin dulu ke gelas ya. Iya. Oh, nanti gampang dicari. Nah, tuh. Segini doang. Tadi plastik ya. Plastik kecil. Oh, ini ada yang kecil nih. Nah. Jadi kalau pengen kurang pas ya bisa ditambah lagi. Ya cukup itu. Cukupnya segini, secukupnya pas itu aku juga sering minum segitu. Ini kalau dikerik segini doang kira-kira berapa kali bertempur ya? 1 jam. Bukan maksudnya ini habisnya berapa puluh lagi? Wah ini masih ini bukan ngerik ini udah tahu puluhan tahun nggak habis-habis ya? Juga sudah meninggal ini. Ini kalau nggak ini tambah lagi takut kurang. Coba cek di YouTube kalau nggak percaya kayu apa ini? Oh tambah. Ini ketemu nih.
Ini diirit-irit. Makanya segitu-segitu cukup. Wih, mantap. Kalau enggak terasa bisa ditambah lagi. Berarti si atasnya itu kalau ngeriknya nanti. Mantap nih. Saya minta minta segini aja bisa membawa kenikmatan surga dunia. Iya benar. Kalau gue percaya buktikan aja sendiri. Oke, siap nih. Kira-kira kalau ada yang beli gimana nih Padang nih? Bakal dikasih enggak? Ya, bingung juga ya. Cuman segini gitu ya. Cuma segitu nanti orang gimana? Tapi kalau yang bikin penasaran enggak apa-apa, Anaja. Cek aja misalkan Anaja nih pengin nyoba ini obat kayak tadi, coba aja dikirim. Jangan banyak-banyak, Kak. Dua-dua gitu aja. Begini aja buat nyoba doang. Buat nyoba. Yes, ada iya. Ada khasiatnya enggak gitu. Gitu kalau buat saya tahu ini sumpah. Enggak bohong ini. Aduh. Buat tahu nih. Jadi ngetes gitu ya. Ngetes. Iya betul. Tinggal ongkos kirimnya berapa gitu. Gitu. Kalaupun ada yang beli mungkin ini dijualnya mahal. Karena di barang langka ya. Enggak ada. Lagi. Enggak ada. Namanya juga enggak tahu ya ini apa. Cuma setelah dites banyak yang cocok gitu ya. Wah mantep nih Pak Adam. Dulu kawan aku juga dikasih gini kan, ketagihan, minta lagi, boleh, kirim, kasih lagi, temen. Pokoknya namanya perbedaan. Kayu Kalimantan aja, tapi nggak tahu kayu yang mana gitu. Iya, aku juga bingung. Saluang belum atau apa gitu. Mantep deh. Gitu ya teman-teman, ada kayu Kalimantan cuma dikerik doang itu rasanya bisa kita mendapatkan surga dunia gitu ya. Tentunya dari istri kita yang halal. Dan ini ternyata Pak teman-teman, Pak Adang ini, seorang YouTuber juga ya? Iya. Woi, nama channelnya apa? Adang Channel. Adang Channel gitu, tinggal di cari aja. Itu kontennya tentang apa, Padang? Misteri. Misteri, mantap tuh. Teman-teman bisa lihat gitu ya di YouTube Adang Channel gitu. Nah, ini orang di desa tapi banyak YouTuber di sini ya. Iya. Selain bertani juga menguak misteri yang ada di desa-desa. Selain itu juga banyak ramuan herbanya ya. Anda, iya. Nah, makanya ada Mr. Nazar dan Nenek Sri Pujia. Gitu teman-teman, Pak Adang terima kasih. Iya, iya, sama-sama. Dan saya teh lagi nyari sirit biwa. Oh, iya, iya. Nah, itu buat nambah lama hubungan. Kalau itu mah sirit biwa enggak dikerik, enggak habis-habis, cuma dicelupin aja. Oh. Bisa nambah hubungan. Oh. Itu kata Pak Adang punya. Ada. Ada. Nah, sirit biwa. Buat penasaran. Bisa dilihat nih sirit bio punya Pak Adang. Kalau ini kan dikerik ternyata ada yang simpel lagi, cuman dicelupin doang, diminum, silahkan nikmati surga dunia. Mau sekarang apa gimana? Boleh ambil. Nah gitu teman-teman, video ini cukup sekian dan nanti di video part 2-nya Pak Adang mau ngasih tahu sirit bio itu apa. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.